karena itu betul-betul melanggar. Ya kalau sekarang kan semua orang mengatakan hak azazi manusia, itu sangat betul. Makanya itu harus diingatkan terus, hak azazi manusia itu. Kita sudah ada peri kemanusiaan, seperti perang asimetris, proxy war, perang dagang, perang persenjataan, dan perang hegemoni dengan potensi eskalasi yang begitu cepat dan mengkhawatirkan seharusnya kita semua. Karena itulah melalui konferensi internasional bertajuk Bandung Belgrade Havana in Global History and Perspectives. Nah, mari kita perkuat gerak solidaritas antar bangsa ini. Mau kemana sih kapal kita ini? Kita itu bukan Indonesia aja loh. Kalau itu sebuah kapal, Bung Karno sampai bicara toh light star, bintang penerang. Itu kan sebetulnya tujuan. Kan bintang nggak pindah di sono aja gitu. Kita kobarkan kembali spirit KAA, GNB, dan konferensi trikontinental untuk bisa mengupayakan, mewujudkan perdamaian abadi itu. Jangan pernah lelah berjuang, terus tiada henti-hentinya menyuarakan stop perang, perlucutan senjata pemusnah massal. Aduh, saya suka kalau di konferensi, dan saya suka kemarin di Jeju gubernurnya yang minta tolong diterangkan Pancasila apa, lalu bagaimana mencapai perdamaian dunia. Kok rasanya saya selalu ngomong tapi saya tidak capek-capek juga, karena saya hanya mengingatkan begini, tolong diingat kita tuh di dunia ini kita hidupnya bersama loh, manusia dunia ini. Masa terus nanti kalau dunia itu rusak murat-marit, memangnya semua orang bisa dibawa ke bulankah, ke Mars lah. Coba tolong pikirkan.